Cuman aku mau sharing dikit tentang TRX workout. Jadi selama di rumah aja aku lagi benerin postur. Banyak banget dari pelari atau triatlet atau juga perenang yang memang punggungnya atau badannya bungkuk karena kita selalu banyak rotasi ke depan dan kurang rotasi ke belakang. Jadi posisi badan atau tulang belakangnya mulai hunching. Dan ini juga diperparah dengan kita banyak nulis atau banyak di depan laptop dengan posisi kayak gini. Nah, aku mau ngasih beberapa gerakan yang bisa mengkoreksi postur tubuh. Dan beberapa gerakan ini udah mulai kelihatan efeknya dalam beberapa hari latihan. Jadi gerakannya mudah banget kalau punya TRX di rumah atau tali di rumah. Kita bisa mulai leaning ke belakang dengan kaki rapat. Terus kemudian coba badannya buka ke depan. Jadi ini akan menumbuhkan otot di sini, di deltoid ini, supaya badannya lebih tegak atau lebih dadanya lebih kebuka. Ini juga membuat perenang-perenang bisa lebih optimum dalam melakukan gerakan karena banyak sekali yang nggak bisa kakinya nggak bisa naik ke permukaan karena posisi badannya yang nggak bisa tegak. Oke, jadi gerakannya gampang banget, diulang aja 3 kali rep masing-masing 7-8 kali, dan tingkat kesulitannya bisa ditambah dengan miringnya kaki kita. Kalau makin berat bisa lebih maju sedikit, kemudian buka dengan posisi tulang belakang lurus, kepala lurus dengan tulang belakang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi gerakannya kayak gitu, perlahan-lahan aja, dan setiap kali melakukan gerakannya kita buang napas. Kemudian satu gerakan lagi yang bisa juga memperkuat back kita, posisinya mirip sama dengan derajat kemiringan yang kalian bisa handle. Kemudian ini diposisikan jempolnya ke belakang ke arah kita, dan kita tarik sampai punggung kita squeeze, atau kita bisa mendekatkan tangan kita sedekat mungkin ke dada kita dengan posisi jempol ke belakang. Oke, ini juga diulang 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, teman-teman, kalau mau lebih sulit lagi, kita bisa bertumpu di tumit untuk next step-nya. Dan selamat mencoba. Semoga di rumah aja ini bisa membuat kita lebih bagus dalam segala hal, baik dari kesehatan juga cara kita berdiri dan postur kita, supaya kita juga terlihat lebih fit dan lebih long lasting dalam menjaga kesehatan tulang punggung kita. Oke, see you guys.